Oh, sudah. Masalah tafsir kul huwallahu ahad. Ambo tak boleh nak komen sebab ambo tak tengok lagi video dia. Ada orang atas video kawan tu, tapi ambo nak tekan tu tak terbuka. Jadi ambo kena dengar daripada mulut dia tu dia syarah lagu mana. Maksud kul huwallahu ahad. Cuma ambo nak royak, kul huwallahu ahad ini banyak perbahasa dia. Ada orang bahas menurut ilmu tauhid, ada orang bahas menurut ilmu nahu, ada orang bahas menurut ilmu hakikat. Maka Sidi Rahimuddin hok dalam video tu, dia ni Syekh Khalifah Tarekat Syazuli Darqawiyah. Dia video ini berlaku di Aceh rasa. Rasa ada seminar puak-puak syekh-syekh tarekat bahas menurut ilmu hakikat. Bahas apa dia? Kalimah kul huwallahu ahad. Maka dia pun bahas menurut ilmu hakikat. Maka video tu tersebar, maka jadi fitnah kepada dia. Bagi ahli tu tidak ada masalah ke apa dia, cuma perlu pada penjelasan. Maka video ni asal tajuk perbahasa bab tu. Maka ada orang awam tak boleh dengar ilmu yang tinggi-tinggi. Bukan kata salah, tetapi terlalu banyak huraya. Dia persiapkan ilmu tak cukup, fiqh tak tahu, mantik tak tahu, balaghah tak tahu. Maka orang awam tak boleh nak dengar ilmu-ilmu lagu ni, hanya ahli-ahli dia saja. Jadi kita fahamlah maksud dia, tapi yang mau komen lagu tu sahaja. Dia kata qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa. Siapa dia huwa itu? Kembali kepada domain yang paling dekat sekali tu kaedah dari ilmu nahwu. Kul siapa dia? Enta Nabi Muhammad. Huwa, huwa tu domain rojak kepada hak dekat sekali. Enta Muhammad Allah ahadun. Katakanlah ya Muhammad. Huwa Muhammad dan Allah itu satu. Ah, sudah. Gapo dia maksud satu itu? Maksud dia Nabi Muhammad tak boleh pisah dengan Allah. Boleh hidup kau dak Nabi Muhammad sendiri? Boleh menapas dengan sendiri. Siapa dia? Seolah-olah yang hidup sebenar adalah Allah saja. Nabi Muhammad tu rupa sahaja. Nah, seperti kita buat papek tau. Okay, ada katung tu kita buat gini dah. Ha, ada kecek tu. Siapa dia ada kecek tu sebenar? Ada kecek perempuan yang kita buat ke sorga. Siapa dia ada kecek sebenar? Ya nak royak lagu tu sebenar, tetapi biasalah bahasa lagi. Nih, huraya lagi. Pas kali pertama dengar terkejut juga lah. Geger gempar. Nih. Ha, jadi maksud secara kasar mau sebut lagu tu. Nak bahas secara ilmiah panjang lebar lah. Bagi kita orang awal suruh kepada dia lah. Ha, tu maksud dia secara kasar. Dia nak royak Nabi Muhammad tak boleh duduk sendiri kecuali nak Tuhan juga. Setiap detik, setiap napas. Allah Ta'ala tak lepas Nabi Muhammad. Jadi hok hidup tu siapa dia? Cuma zahir di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad boleh kecek beru-beru. Siapa dia tu waktu pik sorok beru-beru? Nabi Muhammad lagu. Oh, pas siapa dia hok sebenar hok kecek hok. Ah, ya nak royak lagu tu ya sebenarnya. Tu maksud dia neh. Ha, lagu tu. Bukan kata bersatu gapo neh. Ha, kita malah bahaslah sebab tak sesuai marah dia tak kenali gak ambo segalah nama. Ha, ada soalan ke? Tu dah komen secara kasar.